Sebuah video yang memperlihatkan dua ibu-ibu berkelahi di depan Sun City Mall Madiun viral di media sosial. Video berdurasi 27 detik itu diunggah di akun Instagram @madiunwisata dan grup Facebook madiun.ae pada Selasa 20 Oktober 2020 malam. Sebuah video yang memperlihatkan dua ibu-ibu berkelahi di depan Sun City Mall Madiun viral di media sosial. Video berdurasi 27 detik itu diunggah di akun Instagram @madiunwisata dan grup Facebook madiun.ae pada Selasa 20 Oktober 2020 malam. Kasat Reskrim Polres Madiun Kota AKP Fatah Melana membenarkan video itu terjadi di depan Sun City Mall Kota Madiun. Namun polisi belum mengusut kasus tersebut karena tak ada masyarakat yang melapor. Fatah mengetahui video itu setelah mendapatkan informasi dari warga. Pertengkaran itu diduga terjadi karena salah satu ibu tak kunjung membayar barang yang dibeli di toko online. Setelah bertemu di lokasi, si pemesan melempar uang ke arah penjual. Penjual yang tidak terima membalas melemparkan barang ke arah pembeli. Tak lama kemudian terjadi adu pukul keduanya hingga dilerai seorang pria. Fatah berharap masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial. Fatah meminta masyarakat mengunggah konten foto atau video yang lebih informatif dan memiliki dampak positif. Awalnya dua orang ibu-ibu terlihat cekcok, namun tak jelas masalah yang menyebabkan adu argumen tersebut. Adu mulut itu kemudian berujung perkelahian. Ibu-ibu itu terlihat saling pukul dan tendang. Seorang perempuan terlihat melerai dua ibu-ibu itu, namun mereka tetap saling pukul. Tak lama kemudian seorang lelaki berpakaian hitam memisahkan mereka. Dalam video itu juga terdengar suara sejumlah orang yang seolah menjadikan perkelahian itu sebagai ajang taruhan. Sejumlah netizen mengomentari video tersebut. Beberapa di antara mereka menjelaskan perkelahian tersebut terjadi karena pesanan di toko online. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya.